sir. Selamat kembali ke Meletop. Okey, guys. Aha. Ramai yang dah tengok episod pertama Masinga Malaysia musim kedua. Harum manis telah disingkirkan. Apa itulah. Ni? This is my favorite fruit lah. Itulah, saya pun suka singkir harum manis disingkir awal-awal pula. Tapi ini bukan perlis punya kot. Tak. Ini mungkin yang bukan original. Bukan. Tapi dah boleh agak ke? Dah boleh agak dah. Masa yang tu, mana boleh agak? Saya tak tahulah. Tak teragak yang tak kawan saya ada dekat dalam tu. Tu yang tak tersangka tu. Kan? Alright. Kalau Yana mula-mula ingat siapa Yana? Tak teragak juga. Tapi itulah, that's the best part about Masinga ni. It keeps you guessing. Rasyid kena tanya. Betul. Kan? So jom kita nak mempersilakan juri Masinga musim kedua ni bersama dengan peserta yang kesian dia. Minggu pertama dah terkeluar. Ramona Zamzam dan Ray. Hai abang, silakan duduk. Ina ikut tema lah, kau hi fight choy lah. Kamera. Itulah, patutnya pakai merah lah. Ramona, kita jumpa dia dekat taman permainan dekat TTDI tu. Ya Allah, saya tak perasan mula-mula tu. Tapi ya tak apalah, kita bukan kacau. You dia tak nampak. Masa tu, saya cakaplah hati. Aku rasa familiar budak-budak ni. Tapi anak siapa? Tak apalah. Dan abang nak dekat balik, barulah saya perasan you tengah berlari kat tepi. Saya macam, tak apalah Nabil. Bye. So tak tegur lah cerita dia? Tak. Segan-segan. Segan. Hai Bang Ray. Ray ada lah. Biasalah Ray. Biasa orang keluar minggu pertama ni kita tak apa nak layan. Ya Allah. Oh my God. Selalu kalau pergi era, Abang Ray interview kita ni. Kita kena interview dia. Kita kena interview dia. Okey, tapi nak ucapkan tahniah. Sebab apa show Masinga ni musim pertama itu hari dah memenangi anugerah Best TV Format Adaptation di Content Asia Award 20 Adaptation di Content Asia Award 2021. Wow. Tapi Mona, mesti you rasa berbangga sebab you were there from season 1 and sekarang season 2. Alhamdulillah. Tapi boleh share sikit. Apa beza season 1 dengan season kedua ni? Okey, Ramona personally rasa season 2 lagi power. Yalah. Sebab kita punya peserta lagi ramai daripada season 1. Okay. Baik. Lepas tu dari segi kostum pun nampaklah sebab kita orang dah ada experience daripada season yang pertama. So macam untuk season? Second season. Saya tercampur season dan second. Second season lah. Second season pun boleh. Nampaklah ada improvement. Sorry abang. So macam lagi best. Lepas tu dari segi clue-clue pun macam Allah tak payah cakap lah. Juri-juri semua pening lah. Memang susah gila kan. Susah. Tapi siapa nak terfikir abang Ring? Ya, mana nak perasannya. Mana pernah. Ini berapa kilo punya harum manis ni? Ya Allah, sedap ni kalau makan ni. Kan? Okey. Macam Ring. Masa ditawarkan tu menjadi harum manis tu. Yelah, sebab yang masuk ni dia punya dia kena pandai nyanyi ke atau tak perlu pun pandai nyanyi? Tak, dia kena pandai disguise ke? Tak, tapi sebenarnya dia macam ni. Ramona rasa yang pandai nyanyi tu bonus lagi lah. Belum aku ya. Allah sorry. Betul. Dia macam bonus. Bonus. Tapi abang Ray waktu ditawarkan tu memang diberi harum manis ke abang yang pilih nak jadi harum manis? Sebenarnya abang tak nak masuk pun. Oh ya ke? Aduh abang. Kenapa, jadi apa yang membuatkan boleh masuk? Sebab masa first season tu, kita tengok macam seronok kan? Tak seronok ni, Bil. Benda tak seronok. Ya ke dia? Benda tak seronok. Sebab jadi peserta yang tak seronok? Jadi peserta tak seronok. Jadi dorang ni seronok lah. Sebab nampak macam, oi lemas ni kat dalam tu. Betul. Kan? So, jadi kita cabar diri kita. Betul. Aku angkat ini harum manis ke tengah. So, aku cubalah. Okey. Kan? Benda kena challenge diri. Betul. Kan? Kalau tidak, tak tahu juga kan? Tapi, macam mana rasa dia? Challenge pun challenge juga. Yaina ni, korang semua tak faham ni. Mana kamera? Mesti ni kat abang, kat aku. Zoom. Tak payahlah. Dia macam ni. Minggu pertama adalah minggu paling penting sekali untuk satu rancangan tu. Betul. Itulah dia orang akan fokus pada minggu pertama. Betul. Aku ni tak marah kan? Ni tak marah. Tapi aku orang yang pertama yang keluar. Sampai sekarang tak habis DM lagi ni. Aduh. Tapi apa yang membuatkan
macam ibaratnya macam tekan toy lah yang, yang orang macam mana juri boleh tahu. Mona, mungkin boleh cerita sikit macam mana boleh tekan toy. Ya Allah, percayalah juri-juri semua tak terfikir. Ya ke? Tak terfikir. Lagi-lagi first, kalau macam first week, second week tu lagi-lagi orang macam alamak episode 1, episode 2 tu sebab clue tak banyak lagi. Kalau yang dah lepas peserta dia dah yang start, kan? dia dah start dapat clue, lebih banyak clue. So biasanya untuk first week memang kita orang macam siapalah. Dia kata aku macam siapa, okey, siapa antara nama-nama yang kau dapat ni? Yang naik ni, Kama Afiat. Apa? Oh, Amar Alfian. Amar Afiat. Yang budi dulu. Weh, jauh sangat. Jauh sangat. Tapi lah, bila diorang pakai kostum kau tu, kau tahu aku kan? Betul lah. Tapi kalau suara, suara boleh. Suara dapatlah juga. Boleh macam sikit-sikit. Kau repat. Suip sepatu pun naik aku. Kau? Jauh ni. Bukan main besar lagi. Kalau dengan bakal dia, mungkinlah. Bakal eh. Amboi, bakal. Tapi aku, kat dalam tu aku rasa macam bila dia suruh perform, aku perform. Yalah. Masa rehearsal, aku memang tak perform sampai habis. Sebab aku kurang pernafasan kat dalam tu. Dan dia lemas dia kan? Dia lemas tapi dia okey lah. Dia selesa tak sebenarnya. Tak ada buat kipas kecil ke dalam tu? Ha? Tak ada buat kipas kecil ke apa ke? Ya, abang buat kipas rumah dia buat dalam tu. dia bukan tak selesa, dia selesa. Cuma dia ada sometimes untuk pergerakan kita, dia jadi macam sedikit terbatas. Sedikit terbatas. Okay. Tapi okey. Dia question tu okey. Sebab dia punya ujian sebenarnya adalah dekat juri-juri. Juri yang kena betul-betul confuse, kena betul-betul. Ya betul. I tidur malam teringat-ingat clue, tahu tak? Ya Allah. Ya siapa betul. Dia kau mesti bangga kan malam-malam ada orang ingat kau. Mestilah. Patutlah aku rasa macam siapa mimpi aku malam ni? Bahaya. Tapi abang, kalau Aisyah juga antara peserta-peserta yang lain kan, siapa abang rasa dari segi kostum, dari segi dia punya pewatakan tu yang sangat-sangat memberi Saingan. Saingan. Siapa Ray? Dia ada binatang apa lagi Ray dalam tu? Ada banyak binatang. Ada raja semut lah, ada ratu semut ada, kumbang ada. Mana ada kumbang abang? Kumbang tak ada. Tak ada. Ada orkid. Abang macam fokus diri abang je. Betul juga, dia pun dah penat kot nak fikir pasal orang lain lagi. Tak kenal masing-masing, kita orang tak kenal each other, tak pernah jumpa dan tak pernah tahu siapa dalam antara peserta termasuk dengan tak tahu. Termasuk dengan Datuk Esi Mizal sendiri. Masa Datuk Esi Mizal tengah nak buka aku punya kostum tu kan. Dia pun tak tahu kan? Dia tak tahu. Masa dia dah buka tu, dia pandang aku, dia punya gelap pasal aku dah macam ni dengan dia. Tapi that's the best part about the show pun, confidentiality tu sangat-sangat dijaga. Kan? Tapi Dato' Isi tak pernah tak dia datang-datang dekat-dekat pasal dia yang paling dekat dengan korang. Ada tak dia datang-datang kan, belakang mic je, weh siapa ni? Pernah? Tak ada. Dia try. Tak macam tu. Dia cuma berhati-hati ke dalam tu pasal dekat tempat yang kita tu ada grill, boleh nampak sikit-sikit. Tapi tempat tu lah tempat yang nak bernafas pun kita orang. Dia bukan grill. Grill net. Dia net. Alah, dia macam grill lah. Dia macam tarik-tarik macam tu. Kau ingat ni rumah. Main grill-grill kat muka. Aduh, daripada radio sampai sini kau betulkan aku. Guys, sekejap lagi mereka ni akan terus bersama dengan kita sebab ada challenge. Betul. Meletup challenge yang mereka akan buat untuk kita. Tapi excited tak untuk challenge ni? Untuk battle ni? Bolehlah, excited lah. Excited ke tak? Cakap betul. Mestilah excited. Kita nak kembali selepas ni bersama dengan Ramona Zamzam dan Ray dalam Meletup.